Dalam rangka melakukan syiar Islam dan menyambut bulan Ramadan, jajaran pemerintah Kota Palembang mengikuti perayaan Isra Mi'raj di Masjid Nurus Saada yang berlokasi di kawasan 32 Ilir Kecamatan Indibar 2 Kota Palembang. Antusias masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan terlihat dari ribuan masyarakat yang memadati seisi ruangan masjid yang tidak terlalu luas. Ditemui di sela kegiatan, Riza Palevi selaku Kepala Bagian Kesra Kota Palembang menyampaikan, dilaksanakannya kegiatan ini agar jajaran Pemkot Palembang dan masyarakat dapat menjadikan Palembang Darussalam sesuai tema Palembang Emas atau Palembang Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera. Harapan besar kita, pemerintah Kota Palembang dan segera masyarakat bisa menjadikan Kota Palembang ini menjadi Palembang Darussalam, kebanggaan masyarakat kita dengan tema besar kita, Palembang. Ia menambahkan dalam rangkaian kegiatan menyambut bulan suci Ramadan ini akan dilanjutkan oleh pemerintah Kota Palembang di 16 kecamatan secara roadshow di Kota Palembang. Anugrah Sandi Pratama, Sriwijaya TV.